Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Viananda dari jurusan PG PAUD 2021A. Di sini saya akan menemani anak usia dini untuk belajar berhitung. Daftar isi di sini meliputi 1. Penjelasan angka dan 2. Kegiatan belajar berhitung. Saatnya belajar. Materi selanjutnya adalah penjelasan angka. Ini adalah angka 0. Buat lingkaran besar seperti ini adalah cara untuk membuat angka 0. Ini adalah angka 1. Di sini ada satu landak dan angka 1. Garis lurus ke bawah. Dan kemudian kita selesai. Angka 1 itu sangat menyenangkan. Ini adalah angka 2. Di sini ada 2 tikus dan angka 2. Bentuk setengah lingkaran, lalu kasih ekor. Angka 2 sangat lucu. Ini adalah angka 3. Di sini ada 3 bak mandi dan angka 3. Bentuk setengah lingkaran 2 kali. Ini adalah cara membuat angka 3. Ini adalah angka 4. Di sini ada 4 cakar dan angka 4. Turun dan melintasi dan turun lagi. Ini adalah cara membuat angka 4. Ini adalah angka 5. Di sini ada 5 permen dan angka 5. Leher lurus, perut bulat besar. Ini adalah cara membuat angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah kalian tahu apa selanjutnya? Ini adalah angka 6. Di sini ada 6 ikan dan angka 6. Turun ke satu lingkaran, lalu bentuk gulungan seperti lingkaran. Ini adalah angka 7. Di sini ada 7 anjing dan angka 7. Tarik garis ke samping, lalu turun. Ini adalah cara membuat angka 7. Ini adalah angka 8. Di sini ada 8 kura-kura dan angka 8. Buat bentuk S, lalu naik kembali untuk membuat 8 yang indah. Ini adalah angka 9. Di sini ada 9 kucing dan angka 9. Tarik sebuah lingkaran dan tarik garis ke bawah untuk membuat angka 9. Selanjutnya, kita sampai ke tahap kegiatan. Mari belajar menyelesaikan soal. Mari belajar berapa banyak yang kalian lihat. Di sini ada berapa ya kelinci yang lucu ini? Kira-kira burung yang dibawa ini ada 3, 4, atau 5 burung ya? Mari kita hitung. Ya, benar. Di sini jawabannya ada 4 kelinci yang lucu. Dan di bawahnya ada juga 3 burung. Latihan, persiapan, atur, lalu hitung. Coba deh hitung berapa kali setiap objek yang muncul dan tuliskan. Dan selanjutnya jawaban di sini ada 5 ekor kucing, 5 buah tas, 2 buah bola, dan 1 huruf Y. Karena pembelajaran kali ini sangat asik, mari kita belajar lagi. Sekarang
kita akan menghitung angka. Tentukan angka di atas sesuai dengan tulisan yang ada di bawah. Ya, benar. Di sini jawabannya ada 1, 3, dan 5. Tidak kerasa ya, kita sudah belajar mengenal angka bersama. Kali ini saya akan menutup materi dan saya pamit untuk undur diri. Dari saya, Salsabila Putri Fiananda, mungkin ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.